apa selangga ni? Oh, hebatnya. Menakjubkan. Okey, cukuplah tu. Huh? Biarlah kami tengok lagi. Tak boleh. Gambar-gambar serangga ni saya dapat di luar negara dan diambil oleh orang yang sangat terkenal. Nanti kalau calar gambar ni, saya nak buat macam mana? Awak kena bagi saya pinjam juga. Nanti gambar ni tercalar lah. Sunio, awak nak saya calarkan muka awak atau nak bagi saya pinjam, ha? Tapi tengoklah elok tau. Terima kasih. Sunio, nanti bagi saya pinjam, ya? Tak boleh. Doraemon, saya dah balik. Alah, gambar serangga biasa je. Saya tak heran lah. Ada koleksi gambar. Gambar robot kucing ke atau nak dorayaki yang sedap? Tidak, saya nak kedua-duanya sekali. Awak dah balik. Saya ada tiket untuk ke pameran lukisan di abad ke-22 tau. Gambar serangga. Gambar serangga, terima kasih. Orang dah sampai. Cepatnya sampai. Ini tentu gambar serangga di abad ke-22, kan? Awak letarulah, Nobita. Awak dah merampas peluang saya. Awak janganlah risau, Doraemon. Saya akan pulangkan gambar ini dalam masa seminggu lagi lah. Ya ke? Tak apalah, saya tunggu je lah. Terima kasih, Doraemon. Boleh saya tunjukkan pada Sunio nanti. Nampaknya gambar-gambar ni lebih hebat dari gambar Sunio lah, Doraemon. Di bawah gambar-gambar tu ada butang. Cuba awak tekan. Butang? Apa ni? Saya dah jadi serangga. Ini cuma pakaian serangga je tau. Pada abad ke-22 ia digunakan untuk pelajaran sains. Hebatnya boleh terbang. Boleh tak saya terbang keluar? Saya boleh terbang. Jangan terbang laju-laju sangat, dia Nobita. Saya tahulah tu. Seronoknya saya. Shizuka. Dengar macam suara Nobita. Tapi mana, tak nampak pun. Saya kat sinilah. Inilah saya, nampak tak? Betul, awak ni Nobita. Tengoklah, cantik tak serangga ni? Wah, awak sungguh cantiklah, Shizuka. Saya Kumbang-Kumbang Sami. Yakah? Baik, saya nak keluar sekarang. Nanti dulu. Lampu kecil. Dah pun selesai. Marilah. Baik, terbang. Tadi nampak macam Shizuka yang datang ke rumah ni. Kan dah cakap tutup tingkap ni, takut nanti serangga masuk pula. Hoi, serangga jenis dalam buku ni dekat mana kita nak cari? Saya kan dah cakap serangga ni tak ada dekat Jepun. Wah, pepatung betina lah. Betul lah. Saya tak pernah tengok pun pepatung sebesar macam ni. Sunio, cepat tangkap pepatung tu. Dah dapat. Pepatung tu bercakap lah. Betul ke? Macam Sunio. Sunio. Nobita. Hebatnya. Comelnya. Apa masalahnya ni? Boleh tak kalau saya nak jadi macam awak? Tentu boleh kan, Nobita? Betul, saya pun nak cuba. Tadi awak berdua bully saya kan, lupakah? Alah, Nobita, kami bukan sengaja tadi. Ya, betul. Alah, tolonglah, kita ni kan kawan. Tolong ya, Nobita. Baiklah, saya akan tolong awak berdua. Bersedialah. Sekarang, marilah. Ya, baiklah. Wah, hebatnya. Nampaknya saya dah jadi seekor kumbang yang sangat cantik sekarang ni. Betul tu. Betul, kumbang pun tembang macam awak juga. Apa awak cakap? Shizuka! Nobita, selamatkan saya. Shizuka, awak tak apa-apa? Nobita. Tak boleh. Sekejap ya. Saya akan jadi serangga yang lain pula. Nobita. Nah, ambil abuan awak. Sunio, awak tolong Shizuka. Nobita. Berjaya. Shizuka. Doraemon.
akhirnya awak selamat juga. Terima kasih, Nobita. Tak apa-apa, Shizuka. Dengan menjadi serangga sesungut panjang, awak telah dapat memotong sarang laba-laba tu. Awaklah yang menyelamatkan Shizuka. Serangga sesungut panjang ada tenaga sekuat tu ke? Saya rasa serangga tu tak sekuat mana pun. Habis, awaklah serangga yang kuat tu, ya? Aduh, tak apa-apa ke, Nobita? Walaupun ada sayap, tapi jatuh juga. Sebabnya... Tempat apa ni? Tempat ni penuh dengan sampah. Betul lah. Apa mereka nak buat tu? Mereka ni bawa sampah sesuka hati aja. Teruknya tempat ni. Jom kita pergi ambil lagi. Tak boleh. Kita terperangkap. Apa kita nak buat sekarang, Doraemon? Sekarang saya tengah fikirlah ni. Jangan! Cepat! Semua keluar! Terima kasih, Giant. Perkara kecil ajalah. Kalau dibiarkan, mereka tetap akan buang sampah di sini lagi. Kalau macam tu, kita kena buat sesuatu. Ya, baik kita bertindak. Ya. Apa kata baik kita mula sekarang? Nanti. Mana pula perginya Sunio? Sunio tak ada lah. Tak guna betul lah Sunio ni. Dia dah melarikan diri. Kalau macam tu, biar kita je bertindak. Ya, baik. Sekarang kita susun strategi. Kita ajak orang yang tak bertanggungjawab ni. Beratnya. Mana boleh buang sampah sesuka hati, tahu tak? Siapa tu? Kalau awak buang sampah, nanti marahlah bunga, rumput dan pokok-pokok kepada awak. Betul ke, Shizuka? Siapa tu, bang? Tak ada apalah. Cepat buang sampah tu. Baiklah, bang. Abang, ada satu yang peliklah. Serangga ni tentu mahal kalau dijual. Tunggu. Abang. Bertindak. Jangan lari. Awak ketahukan saya, ya? Mana ada? Ada benda yang gigit saya. Awak jangan nak buat lawak lah. Tak, tidak. Nanti. Giant, bertindak. Baik, ambillah abuan awak. Giant, kita berjaya, Giant. Dah tentulah. Saya akan tangkap awak sampai dapat. Awak takkan terlepas daripada saya. Nak lari ya? Berjaya. Apa dah jadi? Jom kita balik. Baik. Kita balik dulu. Dah lama kat sini. Doraemon, sekarang tugas awak pula. Tak apakah kita balik, bang? Kita masih ada sampah yang perlu dibuang. Buang sampah tu besok je. Apa salahnya? Jahat! Berhenti! Berhenti dulu! Apa ni? Berhenti! Kenapa ni, bang? Apa yang tak boleh? Sudah, berhenti! Ada curam. Kenapa saya dengan awak semua kencang? Sekarang, sedang. Tolong saya. Awak berdua, awak yang bawa sampah ni kan? Maafkan kami. Kami takkan buat lagi lain kali. Sekarang, awak ditangkap. Sunio, kita berjaya kan? Sebab saya yang tiba tepat pada masanya. Suka awak lah, Sunio. Sekarang mereka dah dapat pembalasannya. Wah, seronoknya saya. Macam mana dengan pakaian kanabon tu? Menarik. Saya tak tahu pun dia boleh terbang dengan sayap belakang. Tingkat dia tutuplah. Lebih baik kita masuk melalui dapur. Ya.
Ada burger yang besar lah. Wah, saya nak rasa lah. Tentu sedap burger ni kan? Tapi tak apa kita tukar baca